Rizky Billar murka. Teman dekatnya godain dan gombalin Lesti Kejora di depannya. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Kelanjutan dari kisah percintaan Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin hari kian bersemi. Publik tak pernah bosan dan jenuh untuk terus menyimak kabar terbaru dari keduanya. Penggemar begitu setia menanti kabar-kabar next dari perjalanan kisah asmara di antara mereka. Hubungan mereka yang begitu trending membuat keduanya sering diundang dalam berbagai acara media, baik televisi, radio, podcast YouTube, dan berbagai media lainnya untuk membahas seputaran dari kisah mereka. Lesti Kejora seringkali menghadiri undangan untuk mengisi podcast YouTube dari temannya Rizky Billar. Tak ayal, dari pertemuan itu teman-temannya Rizky Billar seringkali menggombali dan menggodai Lesti Kejora saat mereka mengisi acara tersebut. Lesti Kejora yang cepat fair dengan lingkungan baru dan asik saat berbicara membuat teman-teman Rizky Billar nyaman saat bertanya dan bercanda dengan Lesti Kejora. Tak heran jika mereka tak segan menggombali wanita yang dijodoh-jodohkan dengan Rizky Billar itu. Baru-baru ini Rizky Billar dan Lesti Kejora memenuhi undangan sebagai bintang tamu dalam podcast teman mereka. Keduanya dibanjiri dengan berbagai pertanyaan terkait status mereka dan rencana keduanya untuk ke depan. Dari perbincangan tersebut terlihat percakapan itu dibumbui dengan canda tawa. Sesekali para MC menggoda Lesti Kejora yang berada pas di samping Rizky Billar. Rizky Billar yang dikabarkan akan segera melamar Lesti Kejora langsung memotong percakapan itu dengan mengatakan, "Jangan gombali Lesti Kejora di depan saya jika kalian tak ingin melihat saya pulang," ucap Rizky sambil ketawa. Temannya yang menjadi MC langsung mengatakan, "Kami tak akan menggombali calon istri kamu lagi," sambil ketawa juga. Begitulah reaksi Rizky Billar saat ada temannya yang ikut menggombali dan merayu Lesti Kejora di depannya. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.